Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Eva dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lenovo Mobile Malaysia hari ini mengumumkan penjenamaan semula kepada Motorola dan mereka akan secara rasminya berhenti menawarkan telefon pintar baru berjenama Lenovo di Malaysia selepas ini. Mereka selepas ini hanya akan menawarkan telefon pintar berjenama Moto sahaja untuk pasaran tempatan, tetapi akan masih kekal menawarkan sokongan dan jaminan untuk telefon pintar Lenovo sedia ada di pasaran tempatan. Beberapa desas-desus baru kini hadir mengatakan yang mana Twitter akan menawarkan ciri perkongsian gambar dan video seumpama Snapchat pada aplikasi mereka, sekaligus memudahkan lagi perkongsian media pada platform berkenaan berbanding pada hari ini. Bercakap mengenai Twitter juga, kini mereka telah mula menggunakan pembelajaran mesin untuk memaparkan paparan gambar thumbnail yang lebih baik berbanding sebelum ini. Di samping itu, kini ia turut diperkatakan yang mana Apple akan menawarkan kemas kini untuk aplikasi iBooks yang mana dijangka akan hadir dengan rekaan antara muka baru serta tab khusus untuk buku beraudio. Dan akhir sekali, Ubisoft kini telah hadir dengan sebuah pembantu maya khusus untuk para peminat permainan mereka dinamakan Sam. Namun, ia ditawarkan secara terhad untuk pengguna di Kanada sahaja buat masa ini dan dijangka diperluaskan kepada semua dalam masa terdekat. Jadi sekian sahaja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi dalam episod Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!